Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kebenarannya jalan-jalan tentunya beda banget ya, karena ini jalan-jalan plus kolab tentunya, karena ada subscribe channel kita berdua, Kebun Arana dan Rumah Taman. Like juga, nyalakan tombol loncengnya, yes, pastinya betul. Ya. Oke, kalau gitu, kali ini kita di mana ini? Ini kita jadi Sase, kita berilmu ya. Betul. Kita bersama di video ini, jangan di skip ya. Cul, kita cari orangnya. Ayo, BR-nya, let's go bro. Kita cari. Ayo gas, soalnya di Sase Mase. Gulei, yo, what's up yo, is this, what's up yo, is this, what's up yo, hip hop, I have to name my institute, what's this, where's this rapper, bersama Kebun Arana dan Mas Agung, wah, hitan kape, nah itu Mas Agus, kita akan todong ilmunya, langsung cekidot kita ke orangnya aja. Ke orangnya langsung. Samperin. Ke videonya juga. Videonya juga. Terus subscribe, like, komen dan share. Betul, nyalakan tombol loncengnya. Betul. Channel Kebun Arana dan channel Rumah Taman. Nah, nanti jangan lupa di Rumah Taman ada spesial edukasi dari QR Garden. Pastinya sama juga di Kebun Arana juga. Betul. Ada. Nah, kalau mau tahu sistem tanam dengan sistem tanam merunduk, memperbanyak aglonema dengan cara merunduk. Ya. Ada di channel Rumah Taman. Oke. Oke, Mas, kita di sini lagi bersama Mas Agus BR di channel Kebun Arana. Yes. Nah, pokoknya channel Kebun Arana tak swadap. Yes. Mas Abi. Yes, jadi kameramen. Enggak apa-apa ya. Yes. Oke, kita bakal bertanya-tanya sama Mas Agus BR. Yeah. Waduh, capile elek tenan. Dibuang ya? Elek pol. Nah, ini kita ini di sini. Piye, Mas? Saya baru mau membersihkan kutu. Nah, kebetulan kali ini tema kita adalah membersihkan kutu secara efektif ya. Kutu jarum. Membersihkan kutu jarum secara efektif ya. Ini Nah, Mas, kutu jarum itu kita kesek Mas. Nih, yang dimaksud kutu jarum itu ini. Oh, ini banyak banget. Ini jenis kutu seperti ini beda dengan karakter kutu kebul atau putih itu loh. Yang ini putih. Ini sebutnya kutu kebul ya. Nah, itu beda sekali dengan jenisnya itu. Kalau kutu kebul itu ibaratnya kita rusar-rusar. Ini dia loncat bisa pergi, pergi sendiri. Tapi nek kutu jarum ini seperti jenengan-jenengan sifatnya ini. Apa? Blek. Apa gini-gini kan dia enggak pergi kalau. Ini ya angel ini jenis kutu yang blek. Oke, okay, nah, ini berarti kutu rumah taman. Kok bisa blek? Nah, biasanya saya kalau mengobati kutu ini pakai insektisida jenis ini, jenis apa ini jenisnya? Ini enggak iklan obat ya, ini cuma untuk referensi aja. Okay. Ini insektisida ya Mas ya? Jenis insektisida. Samit 135 EC. Nah ini di ini mana biasanya bisa dapatnya? Di toko pertanian bisa, toko kita enggak jual kok. Oke. Karena promo aku enggak kejebak. Berarti ini Mas ya, ini Mas Agus Ber akan berbagi ilmu membersihkan kutu sisik. Sering, jangan berbagi ilmu. Nah sering berbagi ilmu ya. Ini contohnya sekarang mau membersihkan kutu sisik dengan metode menggunakan insektisida. Ya? Insektisida samit. Samit. Tapi ada yang juga nyebut ini akarisida. Oke ya. Oke Mas. Oke Mas. Oke. Siap. Kalau yang biasanya itu kan diaplikasikan lewat semprot ya. Nah, ini kita kulik efektif enggak lewat semprot. Oke. Coba. Ini seandainya ini sudah dikasih samit dengan sesuai dengan dosis aturan pakai ya. Nah, ini lagi sih dosisnya aturan pakai gimana? Dosisnya ya mau cok longgir nenek saya satu-satu kan enggak apa. Nah, ini dosisnya. Nah, kalau secara simpelnya aja. Secara simpelnya ini 1 mili disemprotkan volume tinggi volume per 5 Wah, ini mah mendasi. Nanti intinya ya, intinya biasanya 1 liter ini kasih 1 mili aja cukup. Nah, gitu kan malah lebih simpel ya. 0,5 mili juga sudah cukup. Oke, 1 liter air ya. 0,5 mili cukup. Siap. Nah, itu sudah diaplikasikan ke sini. Dicampur ya. Carup dulu ya, dicarup. Nah, sekarang kita testimoni umpamanya kita semprotkan sistem seperti ini efektif apa enggak. Nah, semisal ini sudah kita lumuri, kita semprot semua. Nah, ini biasanya wis tak semprot aman. Ini otomatis kutu-kutu yang ada. Ini juga ada kutunya loh Mas, ini sampel tadi. Ini sampel yang ada kutu ya. Ini ada kutunya ini. Ini banyak sekali ini. Ini tangkai-tangkai juga ada nih. Nah, ini. Oh iya, ini banyak kutunya ya. Nah, ini. Nah, mungkin
panjenengan mikir kalau sudah disemprot ini sudah aman, sudah mati. Memang sudah mati. Iya. Cuma yang karakter, di atas mati ya. Nah, karakter kutu ini biasanya dia turun sampai ke bawah. Itu yang jarang dipahami, nyuwun sewu. Ke bawah ya. Akar. Ke akar. Ya, ke media. Batang bawah. Oh, batang. Kita bongkar lagi. Kita bongkar ya. Boleh bongkar lagi. Ya, kita okay. Corek aja batas yang sudah disemprot. Ya, ben akurat kok. Ya, nah, si, kita corek pakai polpen ya. Wah, edane aku jadi akademis tenan nih. Nih, kita corek pakai ini. Yo, yang S2 atas sudah disemprot. Uh-huh. Ya, otomatis kita sudah nyanyi-nyanyi karena ini sudah mati ya. Iya, iya. Ya, kita bongkar. Tapi sudah dibatasin pelan-pelan, oke. Pakai polpen ya. Kelihatan jadinya. Nah, kita celup. Oh, celup ke air. Si, pelan-pelan dicelup. Batas yang kita semprot tadi kan ini ke atas. Fokuskan dulu. Batas yang kita semprot tadi ini. Ya udah dicoret kelihatan. Berarti yang sini sudah sekarang aman, posisinya kejadian sekarang ya. Nah, tapi yang di bawah ini kan mana? Tidak terkena semprot tadi. Emang ada sekali. Lah, makanya tadi kan saya sampaikan, kalau kutu jarum itu biasanya kalau sudah nempel di daun gini dia banyak kan turun ke bawah sampai ke akar. Oke. Makanya tadi saya materinya kan efektif lah. Efektifkah? Ya, mengaplikasikan obat kutu dengan cara disemprot. Nah, jawabannya sekarang. Ya. Ternyata yang delik, jengingis dan nongkrong-nongkrong di bawah garis ada ya. Hanya, nah, ini tidak tersentuh ini sama obat. Ini enggak kena insektisida tadi ya. Karena di bawah dari ketutup media. Media. Ini kena. Lah, makanya cara yang efektif kalau versi saya itu kita amannya. Celupkan. Oh, ini dicelup ya, Pak. Kalau sudah terkena kutu atasnya gini, segera dibongkar. Bongkar. Celupkan ke air yang sudah dikasih insektisida dengan dosis dan aturan yang sesuai. Ada sesuai. Oke. Nah, sama ya. Caranya kita celupkan, kita rendam. Itu orang rendam semua. Ya, rendam semua. Kayak cuci baju ya. Kita rendam semua ini, njenengan pasti tanya waktunya berapa menit. Nah, itu, itu pertanyaan juga itu. Nih saya kalau ngerendam gini enggak pakai estimasi waktu, Mas. Terus? Kalau waktu 1 menit, satu kita serius, kita mumet. Saya biasanya ngerendam gini, saya nyanyi satu lagu, Mas. Tutupin botolmu. Itu lagu itu. Sebentar, yang mengganjal di pikiran saya. Yang mengganjal ini. Kalau bongkar celup KB ngapain disemprot, Mas? Lah, makanya kan itu tidak efektif kalau disemprot. Nah, kan itu sudah, tadi sudah bilang efektif kah? Kalau disemprot pakai sistem semprot. Bener. Saya enggak efektif. Tadi kan sudah saya buktikan bahwa disemprot ternyata enggak efektif. Bawahnya masih ada. Bawahnya masih yang nongkrong-nongkrong. Yang nongkrong yang sementara habis disemprot, yang atasnya mati, yang bawah masih ngerokok-ngerokok sampai masih sambil makan gorengan juga ternyata. Ini tadi yang lebih efektif kalau versi saya dicelupke dengan air yang sudah dicampuri insektisida. Berarti kan yang efektif itu bongkar sap mediane, celupke kabeh. Dan juga ganti medianya, Mas Abi. Oke, okay. Ganti ya. Karena kadang media sekali juga ada yang ketempelan kutu. Betul sekali. Kalau saya juga gitu. Di media BR Garden juga punya yang bagus kualitasnya. Ada. Pastinya media aglonema di BR Garden jualan ya. Juga jualan juga medianya. Nanti kalau ada yang pesan bisa langsung namanya hubungi. Media tanam kan belum tentu juga cocok di tempatnya saya diterapkan di Bekasi atau di anu belum tentu cocok. Tapi kalau sudah dicoba kok ternyata bagus berarti di daerah sana order lagi gitu toh. Oke, lanjut. Pinter kok. Ingat ya lagi ngecelupnya tadi kira-kira satu lagu ya. Satu lagu. Ini udah satu lagu. Ini harus ketemu semua. Lah begitu dicelup gini harus nyanyi dan yang keras. Apa Mas nyanyine kalau udah kecelup gini? Terserah ya. Bojo galak oleh pamer bojo oleh sing saya galak sing saya mandi. Oke. Nah, bojo galak kuwi itu istilahnya apa? Curhat. Tanya sendiri Pak Agus. Kayak iya kayak. Setelah seperti kayak ini. Kayak nyelamur. Ini ngomongin bojo meneh bojo. Kalau seperti ini nah. Seperti ini, ha bojone malah bojone. Bojone wong setelah seperti ini kita anginkan sebentar lah. Kita anginkan satu lagu lagi. Satu lagu. Jangan langsung ditanam. Tapi sambil dipegang gini enggak? Ya boleh lah dianginkan. Terus kita tanam lagi dengan media yang baru loh. Ini media anggapnya udah diganti ya. Anggapnya ini media baru dan beli di BR Garden. Anggapannya. Nanti ngotot-ngotot ya. Kayak campur media juga ala BR Garden. Ini terus kita campur media. Ini misalnya sudah ya. Sudah dicampur media gini, jangan langsung disiram. Jangan langsung disiram karena tadi kan proses perendaman mungkin ada kutu yang belum mati. Ya lah itu
kandungan dari racun itu meresap dulu lah. Nanti setelah 1-2 jam baru disiram. Oke. Oh, iya, siram dengan air biasa. Nah, ini suwek toh, Mas. Iya. Nah, ini sok di nganu iki. Mesake yo. Memang resiko petani miskin. Yeah. Medianya dibeli ya. Media. Langsung aja, Mas. Capile bodol. Itu, Mas. Kutu seperti itu kan biasanya nempel di daun. Ya. Dengan pengecupan itu istilahnya mati. Mati. Tapi hilang tetel DB porang. Sudah gitu. Saya sampaikan. Kalau karakter kutu ini beda dengan kutu putih. Kalau ini kutu yang dablek. Dia terus. Walaupun sudah dicelup tapi tetap nempel di ini, tapi posisi sudah mati. Cuman kalau dikeruk gitu sudah enggak ada airnya. Dia sudah kering. Oh. 3-4 hari dia sudah kering. Berarti air. Untuk menghilangkan yang secara benar-benar manual. Manual. Manual tapi tetap lebih mudah, Mas, kalau sudah mati. Oh, berarti enggak kayak gigit itu ya. Iya, kalau masih hidup kan. Nah, kan itu kalau sudah lepas. Kalau udah mati otomatis dia udah enggak pegangan sama daunnya. Nah, bagi teman-teman memang dengan membutuhkan kesabaran, ketelatenan ya, Mas Agus. Satu hal lagi, Mas, yang terpenting ini. Apa, Bos? Yang terpenting ya, terpenting. Yang terpenting ini kalau kita basmi gini tapi istilah kalau kayak kutu ya, ini enggak usah ke kutu jarum, ke kutu putih lah ibaratnya. Kutu putih misalnya di tanaman aglo sudah kita bersihkan, lingkungannya juga kita awasi, Mas. Karena biasanya kalau nyuwun sewu, kalau tanaman yang cuma hobi, yang punya dikit-dikit biasanya taruh di teras. Nah itu kan di teras itu kadang ada pohon mangga, pohon papaya. Di situ itu juga banyak kutu, Mas. Nah itu juga harus kita awasi, misal pohon mangga kok ada kutunya. Nah, ini yang disemprot ini ya, besok seminggu juga yang dari mangga turun ke sinilah. Ngawasinya itu kita harus melototin 24 jam kok piye maksudnya gitu. Lihat-lihat. Nah, kita lihat-lihat oh ada kutunya yang di pohon mangga yang semprot lah. Oh, berarti yang di pohon mangga dihilangkan. Dihilangkan atau ini yang dipindah dijauhkan dari situ. Oke, kalau pohon mangganya yang ditebang boleh toh, Mas? Nah, itu nek saya mending jual laba sakarepnya. Nah, itu nunggu panen. Jadi kondisi di lingkungan sekitar juga berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Kita sudah susah-susah gini tapi ternyata di lingkungan penuh kutu kan. Yes. Berarti satu sama pertanyaan, Mas. Ya. Biasanya kalau teman-teman itu kan istilahnya mempunyai aglonema itu ya sekarang enggak punya 1-2 ya. Biasanya banyak 1 rak, 2 rak, Mas. Ya. Nah, seumpama yang terkena itu beberapa pohon itu apakah harus semua dibongkar terus dicrup seperti ini atau ya, dipilih aja? Ya nek saya ya dipilih yang ada kutunya aja kan kelihatan. Kalau yang nggak ada ya nggak usah semprot aja. Nah semprot aja ya berarti. Karena ya. Biasa penularan kutu itu di atas lebih dahulu. Lalu kalau sudah anu dia baru merambat ke bawah. Nah. Oke, berarti kalau gini ya saya juga bertanya ini kalau gitu kutu ini kan menular ya, Mas. Ya. Kutunya menular. Berarti kalau udah ada yang terindikasi kena kutu, ini dijauhkan dari yang belum terkena. Betul sekali. Nah, setelah itu kan kita udah tadi udah dicelup, udah disemprot. Ya. Ini jangan disatukan lagi sama itu atau gimana? Kalau sudah dicelup, disemprot, udah hilangkan lah pokoknya sudah hilang. Sudah mati bisa disatukan lagi. Disatukan lagi dengan lainnya yang belum terkena ya. Bisa. Oke, berarti gitu. Dari, ini Mas Agus Ber juga pernah mencoba. Iya, pernah mencoba. Terus ini Summit ini memang sudah terbukti manjur. Jenengan butuh asupan mie ayam toh? Iya betul Mas Abi. Ayo apa som menare bodo meneh rengginane rum di sini. Persiapan bulat beli baju karena sudah sobek tadi. Ya wis. Ini langsung saja. Ya wis. Kita ke Mistaelan. Ini Mistae ini 250.000. Walah banter Mistae 250.000. Terus. Terus kita ke Natali. Natali. Oh, Natali warnanya cakep Mas Abi. Kayak sing nyekeli putih. Lah putih. Kayak sing duwe BR Gardenia. Putih. Bagus loh. Piro? 350.000. 350.000. Terus kita ke JT 2000. Tapi ini warna yang bagus juga Mas Abi, makanya harganya juga beda dengan yang biasa ini. Ini kita jual 500.000. 500.000 ya, rupiah. Karena warnanya ngejreng ini. Warna kalau yang biasa kita biasa jual 400.000. Terus kita ke Intan. Wah, Intan banter ya ora iso nawar iki Intan tenan. Ya radio lo ditawar-tawar ya. Intan ini kita jual 350.000. Intan 350. Ya, ini kayaknya murah sudah ini. Murah-murah murah semua ini, Mas. Tak kondisikan regane ini. Hasar tiga iki lho gedene semene ada 200.000 lho. 200.000. 200.000. Wis. Selanjutnya itu kambing. Waduh. Terus kita ke Sweet Dream, ini sudah remaja gini, size gini kita jual 275 aja. 200
75.000. Arep nawar kebangetan. Iya, oh, 275 segini yuk. Wis nak situ. Terus kita ke Hot Fleming. Hot Fleming, Hot Fleming ini 175. 175.000. Iya. Terus JT 2000. JT 2000. Ini yang standar warnanya ya. Oh. Yang bagus tadi 500, kalau yang ini daun 1 plus ini 350.000. 350.000. Terus ini ke Helena. Helena. Helena itu mutasi dari Adelia. Kedepannya juga bisa mutasi lagi ke Adelia enggak, Mas? Iya. Bisa juga ya. Bisa juga. Tapi toh. Ini terahnya Helena ini. Terahnya Helena. Oke, oke. Ini kita jual nih warnanya ini sudah. Warnanya nopo? Ah, Helena banget. Aneh bolong, bolong. Lah justru uniknya di sini toh. Bolong kayak ini. Kena di ngeker. Harganya? Nah, harganya karena bolong kita jual 700.000 aja. 700.000 masih murah. Murah banget, rasa ditawar. Hot Lady ini kita jual 150-an. Hot Lady 150-an. Ada satu dua. Murce-murce. Pokoknya murce di BR Garden. Oh, BR Garden. Kalau ini, nah, ini kita jual 400.000, ini agak besar. 400.000. Oke, ya masih murah. Wah, ini murih banget nih iki. Apa meneh? Stardust merah. Stardust merah. 75.000. Aduh, lah godonge kena ngene ya wong 7. Iya, murih nak 70.000. Pokoke nang kene murah, Mas, ora usah nawar. Aduh, aduh, aduh. Esmeralda. Esmeralda. Daun 2 nempel bonggol. Heeh. 800.000. Piro? 800.000. Ge adan Pak Gus. Ya, ekip dulu ya. Ekip dulu ya. Sampai Esmeralda. Kita ke Sartika. Sartika. Nah, Sartika ini daun 1 plus sama 200.000. 200.000-an. Walah godhonge gedene sak payung, masyaallah lho. Kita ke Siti Nur Halisa. Ini pink ya. Norbaya toh. Norbaya atau Nur Halisa? Setahu saya yang pink itu Norbaya. Tadi kan saya ngomong Norbaya. Nah, tak padu meneh. Ini nanti pemirsa komen yo. Aku yakin aku muni Norbaya. Pak Agus muni Nur Halisa. Tadi Mas Agus bilang Nur Halisa kok. Nah, itu salah itu. Salah ya, salah Norbaya. Itu. Norbaya. Yes, Nur Halisa ya. Norbaya atau Nur Halisa? Norbaya. Norbaya 250.000. 250.000. 250. Masake Siti iki lho. Murah iki, murah. Murah, les. Terus kita ke Madam Suroyo. Madam Suroyo ini kita jual 200.000. Ngerasa cepet-cepet nanti ada yang kok apa sini? Kaya doyak-doyakan udah. Oh, siap masih sudah beli masukan kok ya. Nah, iya. Ini kita ke Hot Lady Mas Abi. Ini Hot Lady 150.000 sama ada 3. Ah, 150.000. Oke. Okay. LOD murah lagi. LOD piro iki? LOD ngejreng warung godhong ombo 250.000. 250.000. Walah murih gurih. Ah, Mas Abi kalau di sini sudah enggak bisa nawar. Harganya sudah murah. Terus ini terus, apa yo? Sartika lagi. Sartika lagi. Cuman ini yang ada warnanya Mas Abi. Oh, berapa? Nah, ini 150 lah. 150. Aku masih murih. Bisa nawar Mas Abi. Mas Agus, ini berapa Mas yang gede? Itu 450. Ini enggak pernah laku ya, diturunkan. Ini udah lama enggak laku ini. 600.000 ayo. Ya, ayo. Wis iki terpaksa ya gelem. Wis abuat emosi iki. Ono wae sing dina. Ayo ono kok menira ono ayo. Ini udah lama enggak laku ayo. 400 sudah apa wis. Jane mana-mana aku. Ini sudah bisa tadi dipotong. 400 ini. 400. 450 tadi. Oh, 450 jadi 400. Ya, 400 wis lah wis. Jane ono to. Ini iso dipotong lho Mas yakin ini. Wis ngalah 50 rapopo. Kok padak kira iso ngenyang. Ampun iki wis. Apa? Terus kita ke Gajah Mada. Gajah Mada 300.000. 300.000. Terus ke Kendedes. Kendedes. Kendedes koyo ngene iki 400.000 dinyang wis ora mungkin. Termurah di dunia. Gini. Oh. Katanya termurah di dunia. Nanti ada yang lebih murah bilang saya. Ayo. Atau 400.000 terus ini yang 450. Ini 450. 450. Ini 1 2 3 4 5 6. Nah, 400.000 ya. Termurah tenan iki Pak Gus. Oh, oh. Ya wis ah ngalah meneh. 400.000 termurah ini. Nah. Ambiar iki suwe-suwe iki, yes, Jan. Wis 400.000, wis ini kelenger pindho ini ya. Kelenger ya. Kelenger pindho. Terus ini ke Rotundun Merah. Wes ini yang dicari ini. Saya kemarin ini chatting ke Ferry Farmus. Ya, ini rare ini termasuk. Ini Rotundum. Rotundum Aceh yang siput tapi yang terah merah. Ini terah merah. Ya, nah. Tapi ini induannya merah semua. Saya enggak punya. Ya, nah. Alhamdulillah. Nanti enggak boleh dibeli ya, Rana, ini enggak boleh ini. Enggak boleh. Enggak boleh. Sebelum lanjut ke videonya diborong ya, nanti koleksinya Pak Agus BR.
Nanti buat kebun Arana yang kira-kiranya mahal toko dinyang. Yos, Mas Abi pinter nawar di kebun Arana, sukses nawar terus nanti kok ditawar ya. Lah iya. Saat ini saya pamit dulu. Ya, Mas Abi kebun Arana. Siap, siap. Nah, ya. Oke. Siap sama-sama. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Terus kita ke Tiara Merah. Ini Tiara Merah, Tiara Merah kita jual 200.000. 200.000. Kejreng ya Mas Abi. Oh. Terus ini ke lah ini sing bikin pusing ini. Iki. Ini NN. 23 lagi. Tahun katanya. 23 tahun. Ini memang tunggal sing kemarin Mas Abi. Ya, yang kemarin ya, belum ya. Ketemu ya. Ini 200.000 ini. 200.000 ya, yang 200 kemarin udah laku kok. Sudah. Oh. Kemarin agak kecil ya. Heeh, ini 200.000 ya. Ini daun pancing. Terus ini tricolor. Tricolor. Tricolor ini 250.000. 250.000. Akar bagus. Akar bagus. Terus mantep. Kresna Golden. Kresna Golden. Daun 2 cingip 1 ini. Daun 2 cingip 1. Mau plus ya. Rego. 2 plus ya. Rego. Rego 500 wae. Murah. Murah bener. Isur ra iso ngenyam. Ra iso ngenyam. Diana. Diana. Diana ini kita jual 250.000. 250.000 rupiah. Daun 2. Daun 2 Diana murah ini. Murah ini. Murah. Terus ke Sri Kencana. Sri Kencana. Sri Kencana 200.000 isi 2. 200.000 isi 2. 200.000 isi 2. Oh, Sri Kencana bagus Mas, masih nempel bonggol. Ah. Ini tulisannya 200. Jenengan itu enggak ngecek sama yang lainnya po. Yang lainnya aja ya murah kok. Iki kardinya kok ngene iki. Lah ya wong sesuai dengan isi yang lainnya. Nek 200 isi 2 itu otomatis kan semisal ini 125 ini 75.000. Yang besar-besar cuma 125. Yang besar lho. Ya wis tak turunke wis. Tapi kali ini aja. Yo. Tadi saya sudah diperes, sudah 2 ya. Ini 150 wis isi 2. 150 ya. Ini ora iso medhun meneh wis lah. Wis 150. Wis 150. Wong yang lain itu besar 125 kok. Ini ya, karena ini dua ya. Susahnya ini review di Arana gitu. Wah, wes. Kalau di tempatku enggak ada yang ngenyang, Mas. Enggak berkutik, wes. Ini Uri, kita lanjut, kita lanjut kita ke lanjut. Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada besar Mas Abi, ini jangan dinyang, ini 250. 250. Terus jangan ini Yojo. Harley Quinn. Harley Quinn, Muri. Ini 150, 150 juga. 150. Terus Moonlight. Nah, pitus seket daun 2 plus nempel bonggol. Pitus arah kalau enggak nempel bonggol tak nyang. Nah, nempel bonggol Mas, gede banget nempel bonggol. Soalnya nempel bonggol. Nah, ini bonggol gede, udah kelihatan. Heeh. 750.000. Ya. Cleopatra yang ini 175. 175. Yang ini 200. 200.000. Ya, ini 175. Kalau beli 2 300.000 boleh enggak, Pak? Wes tobat. Kalau beli 2 seumpama enggak boleh enggak apa-apa. Oh, wes. Wah, wes payah ya. Ini Ruby SP. Ruby SP. Ini nyang, weling nyang ki ora terus-terusan. Wes, 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 mateng. Ini ki Ruby SP 650. 650 gurih-gurih. Wes, ora bakal dinyang. Nah, karena warnanya bagus. Warnanya bagus, daunnya juga lebar, akar bagus. Kocin kompakta 300.000. 300.000. Ya, Ayu Green 600.000. Ayu Green 600.000. Ya. Nah, mantap. Terus kita ke Veronica Golden. Veronica Golden. Ini 450.000. 450 nempel bonggol. Nempel bonggol. Ya. Nah, iki LOD segini. LOD. Biasanya sok mantap. Satu seket. Satu seket. Iya, siapa cepet ya dapat. Terus kita ke Rengganis. Rengganis. Rengganis 250 Mas. 200 wae wis. Pira? 200. 200. Rengganis itu tipikalnya memang roset ya, Mas. Roset, gampang mas. Rosetnya. Gampang ya. Roset untuk prospekan juga bagus dan intinya lagi ini bagusnya ada yang buat ngintip Mas Abi. Bolong meneh. Bolong meneh. Tukang ngintip. Iya wis. 200.000 oleh iso ngintip Mas Abi. Nih ya. Terus kita ke Emerald. Ya, Emerald. Nah, Emerald ini nempel bonggol juga. Ini 175. 175. 75.000 rupiah. 175.000. Oh, ini terus? Hot Flaming. Hot Flaming 275. 275. Ada 12. 1. Ya. Okay. Ini Miss Wood. Miss Wood. Miss Wood. Sudah jarang ketemu Miss Wood. Wah, jarang nah. Sekali ini. Rare juga ya. Rare juga. Rare ora? Enggak. Oh, enggak. Enggak rare ini. 650. 650.000 seri kocin nih ya. Seri kocin. Ya, seri kocin ya. Tapi jarang Mas Abi. Ya jarang. Tapi belum kategori rare kayaknya. Kalau ini rare Mas Abi. Nah, itu ini. Itu pralon. Pralon. Terus kita ke LOD. LOD remaja ini kita jual 350.000. 350 murih. Iya, murih gurih. Terus ini petita 200.000. Se 200 ribuan ya. 200.000. Nah, iki apa iki? Ini
Pink Sunset. Koyo ngene kok didol iki lho. Lah iya. Apa selak butuh duit tenan kok. Lah iku ngene didol jenengan dhewe wis. Iya. Aja ngisin-ngisin to. Ngisin-ngisin to. Padahal yang dicari itu yang segini-segini malah. Hargane. Hargane murmur 175. 175. Nempel bonggol. Nempel bonggol. Nempel bonggol. Iki ya didol meneh. Iki kok ngene didol meneh. Ming 200.000 sisan. Siti apa? Ya apa? Apa? Nur Halisa. Nur Halisa. Terus iki Adlia apa? Baru mekar aja didol. Sing kebangetan sapa ya? Iya. Yes, harga ha 150 kok. 150 adil ya. Murah banget toh. Wes. Kita ke Heliqueen kita jual 200.000 duit ya. Ini Kiroki, tadi Heliqueen 200.000. 200.000. Adlia tadi 150. City tadi 200.000 ya. Bagi yang lupa saya ingatkan. Terus ini Rugi AW. AW ya. Rugi AW. Banyak yang nyari nih Mas. Nah, tak pelan-pelan Rugi AW. Bagus nah, banget ini. Oh. Harganya piro Mas? 450 Rugi AW udah cakep nih warnanya. Cakep. Nah, ini warna cakep. Daunnya udah mangkok banget. Yes, betul lagi. Terus kita ke Rindu. Rindu. Rindu itu biasanya merah ini ngeping Mas. Nah, ini unik. malah ngeping. Apa? Ngeping. Ngeping ini. Ngeping saking, ini. Saking rindune dadi ngeping. Ngeping ini. Ngeping ini ya, saking rindune. Terus ini kita jual 200.000 ya. 200.000 murah. Terus ini tiara. Tiara putih. Tiara, tiara putih. 100. Ambiar ju. 1,2 tak jongkir apa-apa wes. Donke 10.000. Kowe wetok mie ayam lho. Wes 1,1 ndak. 1,1 agak jenggeng ke sithik. Nah, tiara putih 1,1 ini murah banget murah ini. Banget, wes. Yes, mantep. Oke, lanjut. Iki dijandun-jandunke terus wes-wes ambiar iki. Rasa review we. Biar rasa review. Terus iki 150 Mas Abi. 150 dari Queen. Dari Queen. Ini daun pancing lho. Jolali. Ya, mas, berarti masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Ada 3 daun, 150. Ini 150 lagi. 150 lagi. Ya, Queen. Terus ini ada Widuri. Ya, Widuri ini 275. 275. Ini 1,2,3,4,5. Proses banget ini. Oh, ya, bagus. Ini buat proses kan enggak bisa? Enggak bisa ya karena ini udah ada cacatnya. Ada mulut daunnya di sini. Ya. Tapi harganya cuma 275. 275. Ini ke Denpasar Moon. Ah, DM. DM bagi yang nyari DM masih nempel bonggol juga, tanian sendiri. 1,2 juta. Murah ra Mas Abi. Ayo ini nak mau ini rak payu tau ini. Kok ngerti? Apal oh, saya. Apal. Nah didolke sithik ya payu aku nanti. Aku duwe 6 aku ngono kuwi. Ah mosok. Ah ini kemarin enggak laku ini. 1,2 itu. Ayo diturunin enggak? Ya wes 1,1. Wes 1,1 wes. Nambah daun bukannya dinaikin malah diturunin iki kepiye nek ra kebonarana lah sing tobat iki. Tobat ya. Di tayangan Agus, kok Agus, Pak Agus yang kemarin ada ini. Ada. Murni turun. Ya, murni turun, tidak apa-apa, wes tanya sendiri kok. Ya. Terus ini Red Borju, Red kita Borju jual 125. 125, wes murah. Tiara 300.000. Murah. Red Nancy Black. Nancy Black. Nancy Black jangan peng, sampai kena hujan. Karena nanti karatan. Nancy Black kita jual 300.000. 300.000. Ayu Green piro? 400.000. 400.000. Kocin apa iki yo? Kocin Red Diamond. Wah, pinter tenan jebule. 300.000. 300.000 Red Diamond. Red Diamond 300.000. Iya. Yeah. Legacy terus, ini 125 aja. Legacy 125. 2. Nah, ini Hot Flaming. Hot Flaming. Hot Flaming ini 275. Hot Flaming diangkat, Mas. Oh, diangkat boleh. Tak akon bareng. Edan tenan. YouTuber-e kejem. Iya. 275. 275 ini warnanya jelek. Warnanya udah ngejelek. Meh kok Saraswati, cuman kalau Saraswati kan daunnya bulat. Betul. Bedanya itu. Lanjut masih lanjut banyak. Ke Petita masih 200.000 sama ini kocin diamond juga Red Diamond, diamond ya harga? Ini 200.000 200.000 nah terus SO ini yang SO banyak dicari so much nah ini mbuh harane waton bahasa Inggris kok sakarepku kok hargane 650 650.000 rupiah so much apa toh mbuh orang ngerti so much serius so much. Terus kita ke sama ini ya 200.000 ya podo gak kesuwen. Iki podo 200.000. Wur-wur ya telu ya. Wah, HP tenan warnane ya. Alah rasa dalem aku aku le yo. Iki lho, warnane iki lho masyaallah tenan. 200.000 ya. Terus ke Sultan Brunei. Nah, Sultan Brunei. Sultan Brunei yang ini 200.000 daun 4 ya. 200.000 daun 4. Terus yang ini daun 2 150.000. 150.000. Ya, terus yang ini
beda-beda. Piro iki? 175. 175. Hmm. Mantep. Terus kita ke Ariana. Ariana. Ariana piro? Daun 2. Rasa banter-banter. Ayo. Daun 2 200.000. 200.000. Terus mana lagi? Ini apa? Sexy Pink. Sexy Pink. Sexy Pink ini nempel bonggol juga. Ini kita jual 150.000. 150. Ya, arep ngenyang wis rak wangun. Wis rak wangun saking murahe kok iki. Terus ini Kocin Kitty Weleri. Kitty Weleri 175.000. Kitty Weleri. Terus kita ke Potter. Lipstick Greg. Nah, 200.000. 200.000. Murah. Murah, alhamdulillah. Awak dinyang iki. Matrat apa aku ngene iki kok dinyang iki aku ngono. Terus Petita Black. Petita Black. Nah, 100.000. 100.000. Daun 4. Daun 4 dapat bonus. Ya. Dapat padi. Ya. Nah, yes, lambang ya. Kemakmuran. Lambang kemakmuran. Ini Kresna Black kita jual 400.000. 400.000 Kresna ya, Black murah. Petita sama 100.000. Petita sama 100.000. Lipstick Puding sama 100.000. Lipstick Puding piro? 100 sama Adelia Black. Adelia Black. Mangkok berikutnya saya enggak tahu, ini 200.000. Ini 200.000 ya, Mas yo. Wes, mantap. Terus ini Red Peacock White. Red Peacock White. 100.000. 100.000. Terus Tiara yo, Mas. Tiara apa lagi? Tiara. Tiara 200.000, Mas. 200.000 Tiara. Godong loro. Ya. Terus Lipstick Greg. Lipstick Greg. Lipstick Greg sama 200.000. 200.000 Lipstick Greg. Oh, okay. Iki rasa direview wong rusak. Rusak. Oh, rasa mas kasihan yang beli. Ini Kitty Weleri meneh 200.000 meneh. 200.000 meneh. Iki SB. SB. Karo ono rego kae piro? Tak 100.000. Wah, kejem tenan. Yo wis 100.000 ora apa-apa wis. Kejem ya Allah. Karmu di 150 aku lho. Saiki iki 150, 100.000. Yo 100.000 wis ora apa-apa. Tanian dhewe kok resiko rungke rego. Iya, wis. Iki 150. 150. Iki Harley Quinn. Iki wet anja. Wet anja, anjay. Wet anja, 65. 65.000 ya. Murah-murah 65. Macam Suroyo Golden. Aduh, ini pelan-pelan jani cakep soalnya. Nah. Hargane kayak yang punya yo. Ya lah. 200.000. 200.000 rupiah. Nah, kita sudah hafal ya. Wes hafal. Iki udung Mas Reina. Reina, ini 500.000. Ini untuk seri batik lebih jarang ya, Mas ya. Iya, Reina. Iya, Reina. Ini merah juga tajam. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini 500.000. Terus ini Rindu. Rindu, podo. Rindu, podo, 150-an ya. 150-an. 150-an. Terus ini apa? Red Peacock. Red Peacock. 75.000. 75.000. Terus apa sama ini. Apa ini? Puding. Puding. Piro? Puding 1. 1. Iki 1. 1. Ah. Iki 1. Iki 1 selawes. 1 selawes omong dhewe kok. Ya wis 1. Manire tanah. Terus iki 1 kesenengan. Senengan. 1 sebab muni 1. Kesenengan. Wis 1 ya. Kesenengan. Wis 65.000 aja. 65.000. Ini 65.000. 65.000. Mbok 1 lah. Nak guru. Terus striptis. Striptis. 65.000. Nah, iki corong Mas Abi. Corong. Nah, ini. Corong ini cuman kita jual piro Pak Agus? 25.000. 25.000. Wes. Coba dicoba bisa kok ini. Piye? Tes tes lalu. Cek cek cek. Satu, tuh, tuh. Wah, api corongnya lo. Coba. Long, long, long. Cek cek long, long. Masuk, masuk. Nang yang Varigata segini kemarin 1 juta lebih, Mas. 1 juta saya jual berapa? Hampir kemarin yang Varigata Extreme laku 1,8. Wah, itu loh. Kalau yang Varigata ya, Mas ya. Ini juga Varigata, Mas. Nah, ini. Cuman kebablasan meleok. Nah, langsung bablas gitu ya. Langsung wae, kita ke Tarantula. Kalau yang kemarin Silver Blast ya. Payu rak Mas. Payu Mas habis Mas. Yang kemarin sekarang payu toh. Ini panen lagi yang Tarantula ini. Cuman ada 2 ya, Piro, Mas. 200.000. 200.000. Ya sudah nah, gede-gede. Sudah gede ya. Sekarang kuping gajah ge. Iya. Yeah. Kemarin habis ya Mas Abi. Habis ya alhamdulillah angel lek tani daripada lek. Leng enteni duwe meneh 7 bulan lagi. Golden Baby, Golden Baby. Tanian sendiri alhamdulillah ini
Ini mulai 75 sampai 85 tergantung besar kecilnya. Ya, betul. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ke Dona Santi. Murih-gurih saja ini 35.000. 35.000 Dona Santi. Dona Santi. Ruby Kanaya. Ruby Kanaya. Sama di angka 35.000 juga. Wah, murah-murah pokoknya. Ini 65.000. Apa ini jangan ini kok. Sirih Kraton. Nah. Yo ya dijelaske kok ya apa sok ngejak padu wae iki lho. Ini. Ini Sirih Kraton. Nah, harganya 65.000. Ini meneh Melano sama 65.000. Jemani EK masih ready. Apa? Piro enake? Ya tanya dhewe ta iki. Ah, yes. Ini ada turusnya soalnya. Ada turusnya 50 enggak apa-apa. 50 ya, Mas. 50 sak turus-turuse. Yes. Tanya dhewe ta. Boleh. Yes. Esmeralda Cobra. Jemani gitu loh, Esmeralda Cobra. Jemani Esmeralda. Rasa galak-galak toh, Mas. Soalnya wis rada anu ta iki. Wis kesel digalaki iki wis. Api ya iki, Mas. Apol. Nek di air garden rada sing elek, Mas. Ah, gitu. Pengen banteng HP terus. Regane, Mas. Ayo piro? 100.000. Untuk yang itu, kayak gini. 100.000 yang kayak gini ya. Yang kayak gini. Nah, yang kayak. Tapi kalau yang karakter agak meletre kita jual 50.000 juga. Ini 50.000an ya. Enggak, ini 5 ini 100. Waduh, wow. 50 ini nanti sampai nanti kayak 50. Ya, ini Antorium Sirih. Mulai harga 35 sampai 50 ada nanti pilih-pilih. Pilih-pilih ya. Burlemak. Burlemak. Nah, Burlemak 100.000. 100.000. Alhamdulillah padha regane 1.000. Pas. Kok tak junke meneh ben yo. Ojo. Saiki tak tantang rawani aku tanian dhewe kok. Ojo. Kalah lho ini pemirsa ini sekarang kebun arana. Ini kita ke Happiness. Happiness 65.000an ya. 65.000. Warnane ngeri ya. Kayak Golden Hope. Alah kejauhan. Ini juga sama Happiness. Sampai sama rasa. Sama. Ya maksudnya gede, apa? Yo, harganya. Masnya punya banyak gitu loh, enggak cuma satu gitu loh. Ini Butterfly. Ini enggak padu rasa dawe, Pak. Iya, piro iki? Iki 25.000. 25.000 roset. Bagus, cakep. Terus kita ke lipstick opo iki? Lipstick Bu. Tropical. Kita jual 35.000 juga. Warnanya bagus ya kalau tropical. Saya jarang ngetok iki. Terus kita ke jarang punya kok. Kita ke biasa ini Mas Abi, kita review kembali lagi review, tapi ya payu terus ya. Opo. Alhamdulillah. Cleopatra. Kok Cleopatra to? Oh, kok Cleopatra to? Salah meneh. Apa to? Ini kayak look me yang gitu, apa jenenge? Kopre. Cao Praya. Mas sing ngomong Cleopatra sapa? Aku ya salah. Aku salah berarti. Saiki apa kuwi? Cleopatra. Kecegelang yang pindol. Cao Praya. Kecegelang kok pindol di lubang yang sama. Cao Praya. Iya, aku salah tenang loh, lagi biar loh ini. Cao Praya, kalau yang segini 75.000 aja. 75 roset itu cakep. Cobraya. Cleopatra meneh. Ini kesel. Kesel tenan wis. Ini si Ampel kita jual 35.000. 35.000. Terus ke Hengheng juga sama 35.000. Ini Anjamani juga sama 35.000. Terus kita ke Lalita, ojo nanti kleru meneh. Wah wis loyo tenan ini. Kalau Lalita kita jual 65.000 ya. 65.000. Lalita udah coba ya. Terus kita ke Pink Dimension. Pink Dimension alon-alon ya Mas Abi. Alon-alon. Pink Dimension cakep sekali ini. Cakep sekali harganya. 65.000. Cuma 65.000. Ini banyak yang seneng loh ini. Ya. Terus harganya Fleming, juga meriah. Meriah. Ini Fleming cuma 65.000 kok. Flamingo. Gede banget. Nah, Flamingo. Flamingo salah-salah. Flamingo. Piro harganya tadi? Sing ini 65.000. 65. Sing ini 35.000 separone. Murih-murih. Oh, terus boy. Ini Rotundum Mijo. Rotundum Mijo. 35.000. Nah, yang mutasi tadi itu dari ini bukan, ini. Dari ini ya. Tapi itu terah induannya merah semua. Merah semua dari. Dan sangat. Yang ini cuma sekali. Berapa, Mas? Ini 35.000. 35, yang satunya ada angkanya 1,3. Ya, cuman ya 1 banding piro ning arani yo. Jarang terus, yang punya. Jarang yang punya. Terus ini Snow White masih di angka 15.000. 15.000-an. Nih, Kakak Tora. Rasa. Terus Serena. Serena. Serena ini 65.000. Kocin sama 65.000. Terus kabeh tok e serapopo. Di review. Glory. Glory. Wah, Gloria kabeh tenan yo.
Selawewu Mas Abi. Berapa? 25.000. Siap-siap kirim. Ini ngebom harga. Enggak, ini mentang-mentang pabriknya. Ora gede kok iki, cilik kecil ya. Kok yang gede 35. Ya, oke. Lanjut. Stoknya ya cuma ini kok. Iya, yang terus, di sini. Terus ini apa? Twinkle ini ada yang 45.000, ada yang 35.000. Oke, ya, tergantung size-nya ya. Ya, terus ini IK yang blaser, yang 35 ini ya. Yang 35.000. Mau padahal menurut saya ketewu. Oh, nah, ini 35.000. Oh, semisal ini ditawar 50.000 ya boleh, jadi harganya ya jane 50.000 ya. Ning ya wis keceplos wis kesel to, mau bilang 50.000. Ini 35.000. Wis tit ora ono nggo acara anu 35 ini lho, cakep lho. Nah. Wis efek le loyo iki Mas Abi. Wis loyo wis aja Pak Gus. Ya, siap besok sambung lagi. Besok sambung aja lah. Kita masih anu to piye? Apa? Sing makai sing cara membersihkan semut. Lah udah loyo wes salah salah kok ya. Demikian kebun Arana liputan di BR Garden ya. Orangnya wes loyo. Nah, orangnya udah loyo, nanti kalau ada yang beli itu jangan lupa nomor HP-nya. Mantap. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam Aglunimas.